Hari ini Samantha kesel banget nih guys, karena mama, papa, dan om Blanco lupa sama ulang tahun Samantha. Sampai Samantha ditinggal di rumah sendirinya loh. Dan waktu Samantha cari mereka, tiba-tiba... Kira-kira gimana nasib Samantha ya? Yuk tonton videonya sampai habis dan jangan lupa dukung Samantha terus dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Oke, subscribe terus ya. Jangan lupa komen dan like. Apaan? Video klipnya ternyata bagus. Samantha bikin video klip lagu. Lagunya juga asik guys. Kapan ya Samantha bikin lagu lagi nih? Pak, lagu terkenal. Pak. Apa sih? Iya, fokus banget sih. Ini loh, lihat ini. Ini hari apa? Tanggal berapa ini? Hari Senin tanggal 27. Ini tanggal 24, Papa. Nih, lihat. Iya, kenapa? Iya, nanti gajinya tiap Papa bayar. Gaji? Apa lagi? Ini Samantha ulang tahun. Ya Allah, ini tanggal 24. Oh iya ya. Samantha ulang tahun. Aduh, kok Papa bisa lupa ya? Samantha masih tidur ya? Masih. Pa, gini aja, gimana kalau kita pura-pura lupa ulang tahun Samantha? Tapi kita adain apa sih? Surprise tuh loh. Surprise. Tapi kita pura-purain dulu, kita gak ingat. Iya, kita pura-pura kita gak ingat. Nanti kita... Tata sendiri gitu surprise-nya. Iya. Oh, gitu. Jadi kalau Samantha tanya, kita pura-pura nggak tahu aja. Okay. Kalau ini hari ulang tahun Samantha. Tapi kalau idenya gitu, kayaknya kita nggak bisa berdua doang. Kan nanti ada Blangkon tuh. Blangkon harus dikasih tahu. Berarti biar kita... dia nggak keceplosan ngomong. Ayo, berarti bahaya dong ini kalau kita pura-pura tahu dianya ini. Yaudah, Papa kasih tahu Blangkon dulu ya. Oke. Tapi, Mama ikut juga. Yaudah, bareng-bareng aja ya. Bumi guncang kancing langit klap klip. Ketika siapa iki jenenge yo? Dragon Ball terbang tiba-tiba Sasuke. Ah Itachi nih. Ah Itachi menghampirinya. Lalu mereka berantem tag. Bentar. Wah ini. Kemudian mereka bertempur dalam pertempuran abu adi. Bentar lagi. Kemudian mereka melanjutkan pertarungan antara Dragon Ball dengan Itachi. Bertarunglah Dragon Ball dengan segala Itachi yang ada. Bumi goncang kancing. Ini mainan. Kenapa punya aku yang dijadiin mainan kok? Dragon kan lagi main wayang tau pak. Bumi goncang kancing langit klap-klip. Aduh, yang nggak pakai punya saya juga kok. Wayang, ini bukan wayang deh kayaknya. Ini action figure. Oh iya, Pak. Kenapa, Pak? Kamu tahu nggak, hari ini itu ulang tahunnya Samantha. Iya, pasti lupa dong. Kamu pasti lupa dong. Lupa juga kan? Lalu saya belakang, Pak. Itu. Jadi, apa ini, Pak? Kita mau surprise-in Samantha, tapi kita... Pura-pura lupa aja. Pak, nanti terus dikasih tepung-tepung gitu, Pak, Samantha-nya. Gak boleh kayak gitu. Kita pura-pura lupa kalau hari ini ulang tahun Samantha. Samantha pasti nanya. Ya belum ketemu Samantha sih ini Pak. Ini Pak. Pokoknya kamu kalau ditanya Samantha pura-pura lupa aja kalau hari ini ulang tahun dia. Oh iya. Ingat apa coba? Hari ini ulang tahun Samantha. Nanti kalau Samantha tanya hari ini apa, nanti mau dikasih surprise gitu. Bukan. Nah terus kamunya pura-pura lupa. Oh, pura-pura lupa. Ya. Nanti naik tanya. Om Blangkon hari ini hari apa Om Blangkon? Hari Jumat gitu. Ya. Udah gitu aja deh. Ya. Oh iya. Ini punya sayang ngapain kamu buat mainan sini mah, ayo bawa pulang yuk. Ayo wayangi Blangkon. Pantes lampu di kamar mandi ini. Ayo mau cepet. Blangkon wayangi pakai apa ini? Wis pokoknya gitu pesannya ya. Ya Pak. Ayo Blangkon wayangi pakai apa ini? Bumi goncang kancing langit klap-klip. A few moments later. Mama. Oh, kakak udah bangun. Aku mau sarapan. Sarapan? Waduh, kak. Apa? Tadi
makanannya dimakan sama Om Blangkon. Nah, Mama belum masak lagi. Gimana dong, Kak? Aku lapar, Mama. Nah, ini Mama bikin telur, mau enggak? Telur naga. Ini mangga. Mangga? Enggak. Ini mah mangga, tinggal diginiin. Nah, jadi buah mangga. Yaudah, makan ini aja. Yaudah, ini aja. Ikut-ikut Mama gambar aja sini. Kita gambar telur ceplok. Nah, ini telur ceplok. Mau gak? Mau. Ah, gambar es krim. Es krim. Tuh, jadi es krim tuh. Mau gak? Ya, mau. Oh iya, Mama hari ini inget sesuatu gak? Hari ini? Iya. Hari ini tanggal 24. Masih inget sesuatu gak? Iya. Apa? Mama ada arisan. Dari semalam Mama udah ngomong ke papa. Kok arisan, teman-teman? Mama benar-benar gak inget hari ini, hari apa? Arisan tuh tanggal 24, jam segini tuh arisan ya. Ya berarti kalau Mama gak inget. Nah, oh ini aja Kak, nanti minta papa ya makannya ya. Nanti tanya papa ya buat sarapan ya. Dan Mama berangkat dulu ya. Ya. Papa. Papa hari ini inget gak hari ini hari apa? Hari ini apa ya Kak? Kok Kakak tiba-tiba nanya gitu sih? Ini hari Selasa. Terus tanggal berapa? Tanggal 24. Ingat sesuatu gak Pak? Ingat sesuatu apa ya? Ah iya, tugas Papa buat di kantor harus diselesaikan hari ini. Aduh, kok Papa juga lupa sih? Apa emang sih Kak? Emang ini tanggal 24 hari Selasa kan? Udah, Papa tuh lagi sibuk banget. Tolong Kak, mending kamu main sama Om Blangkon aja. Om Blangkon nggak sibuk itu. Papa, aku minta makan. Naper. Minta makan kok sama Papa? Sama Mama gimana sih? Udah tadi kata Mama makanan aku dihabisin sama Om Blangkon. Gini aja deh, Om Blangkon kan pernah Papa kasih uang bulanan, mintain Om Blangkon buat beli order Gojek buat beli makanan buat kamu ya. Oke. Okay. Sana sama Om Blangkon. Samantha udah pergi. Jadi misi kita berhasil. Samantha pura-pura nggak tahu Papa. Samantha tahunya Papa nggak inget ulang tahunnya. Lanjut strategi berikutnya. Tuh ini gimana ya mau wayangan? Mas diminta mau ngobrol sama Rangga udah nggak ada. Terus gimana ya? Mau ngapain nih lagi? Ngapa ya Blangkon bingung? Om Blangkon. Masih inget gak hari ini hari apa? Hari ini hari Jumat. Tanggal berapa? Oh, gak tahu. Blangkon tuh lagi bingung, sedih. Masih inget acara ini gak? Oh iya, Om Blangkon kenapa gak beli wayang aja sih kamu ini? Mending Om Blangkon beli wayang gak aja tahu. Deh. Kayaknya daripada gak ada ini wayang. Ini hari ini tuh hari apa? Bukan beli bot, beli wayang. Jumat, dibilang hari Jumat. Ngayal aja sama entah ini. Hari Jumat, iya bener sama Om Blangkon. Kayaknya mending beli wayang buat main wayang lagi aja. Semua orang ini kenapa sih gak tahu acara hari ini? Ya udah deh, aku balik lagi. Lah malah pergi, ya udah lanjut rotor lagi lah. Samantha berhasil berarti. Aku pura-pura enggak tahu. Sik. Samantha ulang tahun hari ini. Lah, masa enggak beli kado? Kayaknya Blangkon harus beli kado nih yang banyak. Kan ulang tahun itu setahun sekali. Ya, ulang tahun sekali 5 kali enggak usah beli kado, tapi karena setahun sekali beli kado dulu. Okay. Blangkon mau beli kado buat Samantha. Papa Mama mau kemana? Mama mau ke arisan tadi itu. Papa mau ngasih laporan tugas ke bos Papa. Lama enggak Mama Papa? Ini soalnya hari penting. Kurang tahu juga sih Mama. Cuman sebentar nih, kalau Mama sebentar, kalau Mama sebentar doang. Papa juga bentar doang. Sebentar doang. Janji. Iya. Ya udah ya, hati-hati ya. Iya. Okay. Yeah. Salim dulu. Baik-baik di rumah ya. Iya. Ya teman-teman, Papa sama Mama ternyata lupa sama ulang tahun aku. Aku sendirian deh di ulang tahun aku. Oh iya kan masih ada Om Blangkon.
untung masih ada Om Blangkon. Kok nggak ada ya? Mana Om Blangkon? Aduh, semua orang ninggalin di ulang tahunku. Ya udah deh, aku cari Om Cepet aja main sama Om Cepet. Later. Tuh, mana sih Om Cepet tuh? Padahal aku main sama Om Cepet. Itu orang lagi ngapain? Mencurigakan. Oh no. Topeng pakai Jangan-jangan dia mau culik anak-anak. Hah, aku harus kabur daripada diculik. Berdoa. Semoga aku bisa jalan-jalan sama mama papa sehat terus dan panjang umur. Amin. Ya, tiup lilinnya. Tuh, nyala lagi. Hah? Oh, ini lilinnya. Kira aku mama papa lupa sama acara ulang tahun aku. Enggak ada, mana mungkin kita lupa. Nah, ini dapat surprise nanti kita ada ini ya ulang tahunnya ya. Kita rayain nanti ya. Ini kan udah dapat surprise sama mama papa. Oh no. Oh iya, papa mama. Apa? Tadi aku dikejar sama penculik. Hah? Penculik? Masa sih iya? Ada penculik? Mas, ya Allah. Mama. Milo. Oh, itu tuh Om Blangkon, Kakak. Kenapa kon pakai baju bannya? Gitu. Tadi panas ya, Blangkon takut jadi hitam, Pak. Ya Allah. Ini apa? Itu buat Samantha, Pak. Ini gimana Samantha enggak lari tuh? Wah. Gitu. Samantha mah tak kasih ini malah kabur lari, Pak. Tak kejar tuh ya. Loh. Oh. Tampilanmu kayak gitu gimana Samantha enggak takut? Ini hadiah dari Om Blangkon, dari Papa dan Mama. Mau dibuka enggak? Mau yang ini, yang paling kecil dulu. Nah, dibuka isinya apa? Nah, isinya apa dibuka? Wah. Coba dipakai karena aduh Samantha mau liburan ya Pak ya. Iya. Jadi pakai ini nanti pas liburan ya. Oke. Okay. Terus yang kedua apa lagi? Ini nih. So. Oke. Okay. Wah. Wow. Kesukaan Samantha. Mantap. Princess. Wow. Nih. Oh, ini kotak pensil ya. Nah, Lego. Dengan PD-nya mau bilang Lego, padahal ini puzzle. Oke. Okay. Buka lah, nanti kita ini bareng-bareng. Makasih ya, Blangkon. Beres, Sam. Yang penting ulang tahunnya nggak sebulan sekali, nggak apa-apa, Sam. Nih setahun sekali, Sam. Iya, iya, iya. Itu apa ini? Ini isinya Lego, guys. Wah, lihat Legonya bunga sakura, guys. Wee, keren banget. Mama. Ya. Papa. Dan Om Blangkon, makasih ya kadonya. Makasih juga udah ingat ulang tahun aku. Iya dong. Pasti ingat dong. Semoga tahun depan bisa acarain ulang tahun aku lagi ya. Iya. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Mah.
guys, siapa nih yang ulang tahunnya bulan ini? Ayo, siapa yang ulang tahunnya bulan ini, guys? Orang Samantha loh, ulang tahunnya bulan ini loh. Ya, pokoknya kalau kalian ulang tahun di bulan ini, jangan lupa di-subscribe ya. Kalau memang kalian ulang tahun di bulan ini, pencet tombol subscribe-nya sekarang. Ayo, berarti bahaya dong ini kalau ya, kitanya pura-pura tahu dianya ini. Papa kasih tahu dulu ya, tahun belakon ya. Oke, oke. Yuk. Terus, aku ikut gak?